Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumil yaumin. As-sani yang kedua, zawalul aqli, hilang akal. Yang kedua, ya, tentang segala sesuatu yang dapat batal wudu. Hilang akal. Akal itu apa? Aitam yizid, hilang sesuatu yang dapat membedakan. Nah, syi'i anhu yang timbul dari. Jadi, hilang sesuatu yang bisa membedakan. Makanya orang gila itu tamyiznya hilang. Jadi dia enggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu hilang akal bisa batal wudu. Dengan apa sebab hilang akal? Binaumin, dengan sebab tidur. Jadi orang itu tidur bisa hilang akal. Jadi kalau begitu tidur, Pak, itu akal kita hilang. Tapi syukur alhamdulillah kembali lagi. Tidur kembali lagi. Tidur kembali lagi. Hilang kembali lagi. Hilang kembali lagi. Hilang kembali lagi. Banyak kita enggak sadar itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba habis tidur koslet enggak kembali lagi. Ya. Kita nih gitu. Enggak kalau itu nikmat dari Allah. Ya. Seperti contoh juga, kita kalau buang air besar ke bawah enggak, Pak? Biar jujur jawabnya, ke bawah enggak? Enggak kan? Itu nikmat tuh. Padahal sesungguhnya bau apa enggak? Bau, Pak, itu jajal. Istri ajak masuk, kita lagi bau enggak dia ke bawah enggak kira-kira dia? Ya Allah, berisik banget. Ajak makan sih enggak apa-apa, berdua ajak. Sama dengan kita, istri lagi walaupun istri cantik kayak apapun, cinta kayak apapun, bau enggak, Pak? Bau. Itu nikmat yang kita enggak sadar. Masya Allah. Apa iya, nah ngingkar lagi tambah. Nikmat, Pak, itu, Pak. Insyaallah. Jadi banyak yang nikmat-nikmat kita enggak syukurin sama Allah. Pantas Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat teramat sedikit hamba-Ku yang pandai bersyukur. Ya. Ini nikmat akal, ini nikmat dari Allah yang luar biasa. Akal ini yang membedakan kita dengan binatang. Ya. Jadi mulia kita itu dengan akal. Secantik apapun kita, seganteng apapun kita, seketurunan apapun kita, kalau orang gila dihormatin apa kagak? Orang gila. Jadi kita wajib bersyukur sama Allah. Nikmat akal. Caranya gunakan akal ini buat mikir-mikir yang baik. Binaumin, dengan tidur. Ai fi ghairil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Artinya pada selain para nabi alaihi wassalam. Jadi kalau nabi tidurnya kagak batal.
kalau kita tidurnya batal. Artinya kalau Nabi, kenapa nggak batal? Karena kalau Nabi walaupun tidur sesungguhnya melek. Matanya merem, hatinya melek. Kalau kita, semuanya merem. Bahkan mata melek aja kadang merem juga ya. Enggak-enggak dibilangin. Wa huwa riqun latifatun, dia adalah, ya tidur itu adalah angin yang lembut. Ta'ti, dia datang min kibalid dimari, dari arah otak. Fatugotil aina, lalu dia menutupi mata. Watasilu ilal qalbi, dan dia sampai ke hati. Fa'in lam tasil ilahi kana nu'asan, maka jika dia enggak sampai ke hati, itu namanya ngantuk. Jadi ada perbedaan ngantuk sama tidur. Ya. Jadi kalau ngantuk enggak sampai ke hati. Apa kata orang tua kita? Tidur ayam-ayaman itu ya. Ya. Gue tahu sih lu pada ngobrol. Itu belum ngantuk, belum tidur namanya ngantuk. Karena masih sadar. Jadi kalau tidur udah enggak sadar. Kalau ngantuk masih sadar. Ya. Hari Jumat ya. Nungguin, oh iya, dengerin khotib tidur gitu ya. Iya. Ngantuk gitu. Kalau bisa jangan tuh ya. Kita ambil manfaat kepada para sang khotib. Wastirkha'u a'sabi dimaghi bisababil abkharati sa'idati minal ma'idati. Lunak atau mengendornya segala urat saraf otak itu disebabkan ya abkhuri sa'idati, dupa yang naik dari perut. Ya. Dupa, apa nih? Dupa. Ya, apa namanya di sini nih? Ya, di perut kita nih. Ya. Ya, di perut kita ini dupa itu kan ngebul gitu ya. Iya. Dupa. Jadi anggap seperti dupa ngebul nih. Kayak pelbak, itu kan pelbak kalau di ngebul dia. Nah, itu tuh ngebulnya itu naik. Ya. Ke otak kita gitu. Ya, naik dia. Makanya orang kalau makannya banyak itu ngantuk. Karena banyak pupuknya di sini. Ya. Wa dalilul naqdi binaumi, dalil batal dengan sebab tidur qauluhu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ainani wika'u sahi. Dua mata itu adalah ikatan ya lingkaran dubur, halaqatu dubur. Fa idza namatil ainani, maka apabila dua mata tidur, istatlaqal wika'u, lepas ikatan itu. Ya. Lepas ikatannya. Nah, di situlah bisa keluar angin. Faman nama falyatawaddo, maka oleh karena itu siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Au ghairi, atau lainnya hilang akal, kajununin, seperti gila. Jadi gila itu akalnya hilang. Nah, kita bersyukur Pak enggak gila. Ya. Bersyukur Pak, kita enggak gila. Ini juga nikmat yang sangat besar. Ada orang gila. Sebentar doang gila, kelepek-kelepek-kelepek. Ada yang begitu. Ada yang gila setahun sekali gila. Iya. Ada juga yang sampai ayan. Ya, ada yang ayan. Masya Allah. Saya punya sahabat waktu itu. Ayan. Lagi ceramah, ayan. Masya Allah. Sedihnya luar biasa. Cerita sama saya,
Nah, kita nih beruntung, Pak, bersyukur sehat kita. Kadang kita lupa nikmat nih, ya Allah. Enggak pandai terima kasih kita. Kurang aja rasanya hidup nih, kurang. Rezekinya kurang, duitnya kurang, modal udah banyak banget. Apalagi no si anu, mungkin kalau Allah pengen bilang tuh sama kita, apalagi hamba ku no yang si anu no, susah banget, ente segitu aja udah ngeluh mulu. Semakin kita ngeluh, Pak, tuh semakin miskin. Ya, semakin kita mengeluh, semakin susah. Tapi semakin kita ya bersyukur kepada Allah, semakin kaya. Semakin kita menerima, semakin kaya. Semakin kita qanaah, semakin kaya. Gitu sikapnya. Semakin kita kepengen punya orang, jemaah enak, luma enak, sianuma enak, semakin miskin kita. Walaupun duitnya banyak. Tapi kalau semakin kita bersyukur sama Allah, semakin kita qanaah, semakin kaya. Dan hati kita semakin tenang. Iya. Jadi seperti itu. Biasain kita kayak begitu. Dari masih sejak dini. Dari sejak dini. Saya dulu, orang tua saya punya mobil. Saya disuruh pakai mobil orang tua. Saya enggak pernah mau. Kalau mobil, ya, kata saya mama, kalau mobil eman, mau eman pakai. Tapi kalau mobil emak, mohon maaf dah. Enggak. Itu prinsip saya begitu. Nah, kita pun begitu bisa. Terdolong kita untuk punya sendiri. Apa aja begitu. Dibagi duit. Saya pernah dibagi duit sama abang saya, mampu saya buat kuliah. Saya tolak. Bukan menolak rezeki, bukan. Saya pengen dedikasikan diri saya sendiri. Dibagi. Enggak mau. Enggak. Dibagi enggak. Alhamdulillah punya sendiri walaupun sedikit. Alhamdulillah. Kuliah sendiri, apa sendiri, semua sendiri. Biasain sendiri. Jangan kita ya ngelihat harta orang kepengen, mau jangan. Itu mewariskan susah. Walaupun duit kita banyak, nih, apalagi duitnya dikit nih, parah banget nih. Lihat, Pak, bapak punya anak dua umpama, yang satu ya, sama-sama dikasih dua-duanya, umpama sama-sama dikasih 50 ribu, yang satu kurang aja beli ini, minta ini, minta itu, yang satu nerima aja, cukup, kurang nggak? Oh, cukup, nambah lagi nggak? Nggak, udah, kalau udah lama lagi nggak, udah cukup, Pak. Cukup, Pak. Kira-kira kita senang sama dia tuh, bocah ini nih? Senang. Allah lebih senang. Allah lebih senang. Kira-kira kita tambahin gak tuh bocah yang terima aja? Tambahin. Allah lebih tambahin lagi. Gitu. Tapi kalau kita tadi, yang tadi tuh, minta mulu, ngarepin mulu. Kalau bapaknya gak sabar, sentil. Gue sentil juga. Jadi mandiri kita. Walaupun sedikit, mandiri. Wahuwa zawalul idroki, gila adalah hilang pengetahuan minal qalbi, dari hati, ma'a baqa'il kuwati, serta kekal kekuatan. Jadi lihat orang gila.
Nah, kalau lagi ngamuk, masya Allah, nggak kepegang sama kita. Kuat kekuatannya dia. Bahkan kita lebih takut sama orang gila kan. Wal harokati, gerakannya kekal. Fil a'dhai, pada segala anggota tubuhnya. Au sar'in, atau dia adalah ya asarin atau ayan, contoh lagi kajununin itu ya, asarin atau ayan, huwa daun yusbiul jununa, dia adalah penyakit yang menyerupai gila. Masya Allah, ayan, penyakit yang menyerupai gila. Saya ingat lupa ada kampanye masih dulu tiga ya, masih tiga, Golkar, PDI, P3. Orang lagi kampanye, ayan jatuh dari mobil ke bawah. Masya Allah. Banyak itu gimana kira-kira itu? Ayan jatuh ke bawah. Nah, maksud saya apa? Kita dikasih nikmat sehat, bersyukur sama Allah. Gunakan dengan baik, jangan buat maksiat. Dan syukur sama Allah, udah kayak begini. Alhamdulillah dikasih uang, alhamdulillah syukur aja, syukur. Ini pengen jadi hamba yang dicintai, pandailah bersyukur. Iya sih, masih iya sih aja. Ya kalau pengen pandai, pengen dicintai sama Allah, pandai bersyukur. Nanti dicintai sama Allah. Kalau udah dicintai sama Allah, insya Allah semuanya mudah, semuanya mudah, gampang aja datangnya. Ya, wasahibuhu ghaliban yasihu ala wajhi fil ardi. Sahibnya, maksudnya orang yang ayan itu biasanya dia itu ya menggosok-gosokkan atas mukanya di bumi. Jadi biasanya begitu, ya. Makanya ayan itu jangan dekat debu, jangan di air. Kalau dekat debu di air, ah mati lah. Ya, umumnya gitu. Jadi jangan di debu, jangan di air. Di debu sama dia disedot. Ya. Di air apalagi. Itu orang ayan. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan keturunan kita sehat semuanya. Amin ya Allah. Au khablin, yang ketiga, atau khablin, ya, rusak akal. Nah, ini bisa hilang apa akalnya, batal. Wa huwa za'abul akli, yaitulah hilang akal, akalnya hilang. Ya. Wa fasadu, rusak akalnya, minal jununi, daripada sebab gila. Ya. Au atahin. Ini bahasa Arab banyak banget atahin. Wa huwa apa tuh? Dia itu adalah naqsul aqli min ghairi jununin. Kurang akal dari sebab ya, daripada selain gila. Bukan gila, tapi kurang akal aja. Kurang akal. Kalau kita biasanya kurang akal apa namanya kan? Idiot. Bahasa Arab kaya banget bahasanya nih. Au za'abu haya'in. Au za'abi haya'in au khaufan. Haya'an au khaufan. Atau ilangnya ya, atau ilangnya karena malu. Atau hilangnya karena malu atau karena takut. Jadi hilang akalnya karena malu, saking malunya, saking takutnya hilang akalnya. Bisa begitu orang. Sama ada orang saking malunya keluar sperma. Emang ada? Ada. Saking malunya. Au sukrin atau mabuk. Mabuk hilang akalnya. Wa huwa fasadun fil aqli, mabuk adalah rusak pada akal, ma'atirabin
serta ada gelisah ya apa gemetar ini ya. Gelisah ya, orang kalau ya apa namanya mabuk kan begitu ya, gemetar ya, apa gelisah orang mabuk. Iya. Waqtilati nutkin, kacau ngomongnya. Orang kalau gila kacau ngomongnya. Ya kalau mabok, mabok kacau ngomongnya. Biasanya ngomongannya itu yang terpendam di hatinya, keluar ketika itu tanpa sortil. Au maradin atau sakit. Sakit bisa tuh, sakit yang parah nih, bisa menghilangkan akal. Wa iya halatun kharijatun anit tabai daratun bil akli. Dia itu adalah keadaan yang keluar daripada tabiat. Ya, jadi di luar tabiatnya, lepas kontrol. Ya. Ya. Yang membahayakan akal ya. Au igma'in atau igma', ya, pingsan. Wa huwa zawalul idraki, adalah hilang pengetahuan minal qalbi, dari hati. Orang kalau pingsan begitu. Man kita il kuwati, serta putus kekuatannya. Ayo, lemas sudah. Diam. Itu bisa batal. Wal harakati, dan gerakannya putus, fil a'dha'i, pada anggota tubuhnya. Wakilan dikatakan dia itu adalah imtilah ubutunid dimaghi min balgal min bari din ghalizin. Penuh perut otak dari sebab ya dahak ya lendir yang tebal. Jadi enggak masuk ke dalam darahnya ke otak. Tersendat, pingsan. Sama dengan stroke kan begitu juga. Enggak jalan aliran darah karena banyak lemak. Iya. Iya. Banyak lemak. Jadi enggak sempat masuk nih. Waqilan dikatakan huwa, dia itu adalah sahun yalhaqul insana. Iya, lupa yang berhubung kepada manusia, ma'afuturil a'dha'i li'ilatin, serta ya lemah anggota tubuh karena ada satu penyakit. Wallahu a'lam bishawab, wal igma' jaiz.